Berjumpa lagi dengan saya di channel 68. Hari ini kita akan mengulas speaker Tekyo dengan tipe 77H. Speaker Tekyo ini merupakan speaker dari produk dari GMC, dan di speaker ini, speaker portable ini mendukung juga ada beberapa fitur yang mendukung, yaitu colokan dari USB, SD card, dan juga jack untuk berkaraoke. Di speaker ini juga terdapat radio. Untuk lebih jelas bentuk dan fiturnya, kita simak ulasannya dan juga jangan di skip. Ini bentuk dari Tekyo 77H. Yang beda dari video sebelum-sebelumnya, speaker ini tombol dan colokan USB terdapat di belakang dari speaker ini. Di sini terdapat tombol volume ini menyatu dengan tombol power, dan juga ada colokan dari USB, kartu SD card. Dan dari speaker ini terdapat mode-mode untuk mengganti channel dari speaker ke radio, dari Bluetooth ke AUX, dan juga terdapat tombol scan channel, record mic. Di sini juga terdapat colokan untuk mengecas dari speaker portable ini. Oh, terdapat echo, mic power, jack untuk mic. Untuk suara, kita akan mengetes. Kita akan coba untuk menghidupkannya. Thank you.
itu adalah suara dari speaker Tekyo dengan 77A. Suara cukup kencang dan bass juga lumayan kencang dengan speaker Tekyo 77H dengan harga 200-an. Cukup untuk direkomendasikan buat teman-teman yang memiliki budget 200 untuk bisa direkomendasikan dengan Tekyo 77H ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe.